menguni, jom kita menguni, jom kita menguni, jom kita menguni. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Irfan bin Ahmad. Saya adalah calon BWP MRSM SAS 2021-2022. Tanpa saya melengahkan masa lagi, ini adalah manifesto saya yang pertama. Memasang pembesar suara di setiap wing blok asrama. Ini adalah amat penting kerana majoriti pelajar tidak dapat mendengar pengumuman lebih jelas di asrama kerana speaker di asrama ni dia bergema ataupun bergaung. Jadi jika adanya pembesar suara di setiap wing blok asrama ini, para pelajar boleh mendengar pengumuman dengan lebih jelas dan lebih efisien. Baiklah, manifesto saya yang kedua adalah memasang awning di tingkap-tingkap asrama, juga memanjangkan awning di surau. Ini juga penting kerana ada pelajar katilnya di tepi tingkap. Jadi apabila hujan lebat, katil mereka ni kerap basah. Jadi apabila kita memasang awning ini, kita boleh prevent pada katil pada pelajar ini basah. Dan juga kemudian kita perlu memanjangkan awning di surau kerana kerap kali kita punya kasut dan sandal basah pada hujan lebat. So bila kita panjangkan awning ni, kita punya kasut, kita punya sandal, kita punya beg akan lebih terjaga daripada basah dan kita boleh pergi ke sekolah, pergi ke prep dengan lebih yang selesa lah kan. Baiklah, manifesto saya yang terakhir adalah melaksanakan program Shine Our Talents. Program ini adalah penting kerana bukan semua pelajar memahiri dalam sukan rugby, sukan bola sepak, bola tampar, bola keranjang dan lain-lain. Contoh kata, pelajar ni memahiri dalam sukan renang tapi kita tak pernah mengetengahkan sukan renang ni dalam matap kita. So dengan program inilah pihak matap boleh mencongkil bakat-bakat baru dari matap kita dan boleh dibawa ke pertandingan-pertandingan yang selayaknya untuk anda. Sekian saja manifesto daripada saya. Saya berharap agar anda boleh mengundi saya kerana jika anda undi saya, anda tidak akan menyesal. Jadi akhir kata daripada saya, pilih keranji di atas papan, bukan pilih di atas para. Pilih pemimpin atas kepribadian, bukan pilih atas rupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakir Azhafar. Berada di sini adalah untuk memimpin anda mengecapi impian anda sendiri dan dengan mengundi saya adalah bukan salah satu langkah awal untuk anda menjadi seorang yang berjaya. Dan terdapat 3 manifesto yang saya hasilkan berdasarkan 2 skop yang berbeza. Skop yang pertama adalah untuk membaiki segala kelemahan yang terdapat di sekitar matap ini dan antara manifesto yang terhasil adalah untuk menambah lantai simen kawasan ampayan untuk tujuan mengelakkan kemalangan buruk seperti pakaian yang telah dibasuh, ditimpa angin lalu jatuh ke dalam lopak menyebabkan pembaziran dan pelajar tersebut terpaksa untuk membasuh semua pakaian tersebut. Beralih kepada skop yang kedua iaitu menambah beberapa kemudahan yang boleh digunakan oleh semua warga matap. Terdapat 2 manifest yang terhasil berdasarkan skop tersebut iaitu menambah tisu gulung di setiap tandas di blok ekonomi dan juga hand dryer sekurang-kurangnya 1 liter lagi dan 1 liter wanita di blok ekonomi. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelajar mengeringkan tangan mereka setelah selesai berurusan di tandas kerana kebanyakan pelajar menggunakan pakaian mereka sendiri untuk mengeringkan tangan mereka. Dan yang lebih kreatif adalah pelajar yang melakukan teknik kufu di pakaian rakan mereka menyebabkan pakaian tersebut kelihatan selekit kerana banyak tumpukan-tumpukan air di bahagian baju mereka. Manifesto saya yang seterusnya dan juga yang terakhir adalah untuk meletakkan kipas di astaka untuk kegunaan sewaktu kelas
sewaktu riada atau latihan sukan, dan juga sewaktu kejohanan-kejohanan yang melibatkan maktab yang membabitkan orang luar, terutamanya ibu bapa dan juga guru-guru. Sekian itu sajalah pembentangan saya untuk hari ini. Mungkinlah saya follow my lead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fahmi Jazli bin Muhammad Anwar, dan dalam video ini saya akan terangkan kepada anda jawatan yang saya mahukan dalam badan wakil pelajar, 3 manifesto utama dan kenapa anda perlu undi saya sebagai badan wakil pelajar sesi 21-22. Jadi, jawatan yang saya mahukan dalam badan wakil pelajar ialah Presiden Badan Wakil Pelajar. Saya mahukan jawatan ini sebab saya yakin dengan kelebihan dan kemampuan saya, saya mampu untuk memikul tanggungjawab dan bebanan sebagai seorang presiden. Dan kerjasama daripada ahli badan wakil pelajar yang lain juga dapat mengurangkan bebanan sebagai seorang presiden itu sendiri. Oleh itu, saya sangat yakin untuk memegang jawatan ini. Dan bergerak kepada manifesto, manifesto pertama saya ialah menerapkan budaya sayangi diri kepada setiap pelajar. Saya mahu budaya ini ada kepada setiap pelajar supaya kita dapat melahirkan para pelajar yang lebih berkualiti. Sebab apa? Para pelajar ini tahu akan nilai harga diri mereka dan mereka juga sayangi diri mereka sendiri. Jadi, manifesto saya yang kedua iaitu mengadakan mesyuarat setiap SKP bersama badan wakil pelajar sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Sebab saya mahu SKP dan badan wakil pelajar bergerak sebagai satu unit yang sama supaya kita bersama-sama dapat menjadi contoh dan juga pemimpin kepada para pelajar. Dan manifesto saya yang ketiga iaitu mengadakan program Malam Suara Pelajar supaya pelajar dapat memberikan cadangan dan pandangan kepada badan wakil pelajar supaya badan wakil pelajar dapat mengambil input daripada para pelajar supaya dapat menjadi lebih baik dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam badan wakil pelajar itu sendiri. Selesai dengan manifesto, saya bergerak kepada kenapa anda perlu undi saya sebagai badan wakil pelajar sesi 21-22. Anda perlu undi saya sebab saya mempunyai pengalaman dan saya mempunyai keyakinan dalam memimpin satu organisasi yang besar mahupun organisasi yang kecil. Dan jika anda tak undi saya, anda yang rugi sebab anda kehilangan seorang individu yang ada kemampuan dan juga kelebihan dalam memberikan arahan serta kerjasama dalam sesuatu organisasi. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sila undi saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akhil bin Muhammad Wadshah. Saya daripada kelas 4 Zamrud. Okey, manifesto saya yang pertama adalah saya akan menggantikan bilik TV yang sedia ada tu yang rosak di Aspura sebagai bilik gunting rambut. So, sebagaimana kita tahu, lepas kita dah balik ke sekolah nanti, kita dah tak boleh nak outing dah. So, bila rambut kita panjang, kita tak tahu nak buat apa. So, kita adakan bilik TV tu sebagai, yang rosak tu sebagai bilik gunting rambut. Okay, manifesto saya yang kedua adalah saya akan mengadakan spot check kekemasan diri. So, sebagaimana kita tahu, dengan tie ni, tali pinggang lagi, dengan kasut, nanti bila dah masuk kelas nanti, cikgu kata, tu tie kamu tu mana? Nah, macam saya ni, tie pun tak ada kan. Saya tertinggal kat asrama, so kita akan mengadakan spot check ni untuk mendirikan disiplin pelajar-pelajar di MRSM SAS. Okay, manifesto saya yang ketiga adalah untuk mengembalikan semula kooperasi beroperasi pada waktu malam. Seperti yang kita dah balik nanti kan, kita mesti lapar kan malam-malam kan. So lepas kita habis break malam tu, Coop akan buka seperti biasa jika lah saya terpilih. So saya akan membangkitkan semula kooperasi pada waktu malam untuk menjual. Sekian sahaja manifesto daripada saya. Saya Muhammad Akhil bin Muhammad Wadshah daripada kelas 4 Zamrud ingin bertanding dalam jawatan naik presiden 1 PWP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Hashim dari kelas 4 Belian. Hari ini saya akan membentangkan tentang manifesto saya sekiranya saya diberikan peluang untuk menjadi badan wakil pelajar sesi 21-22. Sekiranya saya diberikan peluang untuk memegang jawatan ini, saya ingin menyandang sebagai jawatan Exco Asrama. Untuk manifesto saya yang pertama, saya ingin mengadakan Hari Bebas Tekanan. Apa itu Hari Bebas Tekanan? Hari Bebas Tekanan ini adalah hari di mana kita merehatkan minda kita
dengan mengadakan pelbagai jenis aktiviti dan pertandingan. Sebagai contohnya e-sport dan bermacam-macam lagi aktiviti yang boleh kita jalankan sepanjang berlangsungnya hari bebas tekanan ini. Dan mungkin kepada para pemenang setiap pertandingan, kita boleh berikan hadiah. Untuk manifesto saya yang kedua, saya ingin menambah bilangan mesin basuh di Aspura dan Aspuri. Kenapa saya nak tambah mesin basuh ke Aspura dan Aspuri? Sebab dia, dengan adanya penambahan mesin basuh dekat Aspura dengan Aspuri, benda ini dapat menjimatkan masa para pelajar untuk tidak perlu menunggu lama untuk mencuci pakaian mereka. Untuk manifesto saya yang ketiga dan terakhir, sekiranya saya diberikan peluang untuk menjadi badan wakil pelajar sesi 21-22, saya ingin mencantikkan kembali bilik utiliti. Hal ini kerana saya nampak para pelajar kurang menggunakan bilik itu kerana bilik itu tidak selesa dan tidak menarik perhatian pelajar untuk menggunakannya. So, dengan adanya manifesto saya ini, saya ingin mencantikkan kembali bilik utiliti itu supaya digunakan oleh para pelajar kembali. Sebagai contohnya, kita boleh menambahkan beberapa perabot dan beberapa perhiasan supaya bilik itu nampak selesa dan cantik untuk digunakan oleh para pelajar. Dengan itu, berakhirlah manifesto saya sebagai seorang calon badan wakil pelajar sesi 21-22. Sekiranya anda rasa saya layak untuk memimpin anda, undilah saya, Muhammad Aikal bin Hashim, untuk menjadi badan wakil pelajar sesi 21-22. Sekian, terima kasih.